Program Pengalaman Homestay Anjuran Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan MOTEC menyasarkan sekurang-kurangnya 10 peserta di setiap kampung di negara ini. Timbalan Menterinya Dato' Mas Ermiyati Samsudin berkata, peserta akan diberi pelbagai latihan dan pendedahan. Peserta yang mendaftar dengan MOTEC melalui program ini akan dibantu membuat website serta promosi untuk membangunkan homestay masing-masing. MOTEC juga akan membina prasarana termasuk dewan untuk kemudahan pelanggan dan pelancong di kawasan sekitar homestay berkenaan. Saya harap juga banyak lagi pihak yang dapat mengambil peluang untuk sama-sama berdaftar dengan kita sebagai homestay di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, kerana telah terbukti daripada tahun 2016 sampai 2017 ada terdapatnya peningkatan di sini jumlah pendapatan homestay, dan ini adalah satu perkara yang memberangsangkan. Beliau yang juga calon BNP 134 Masjid Tanah ditemui di Majlis Pecah Tanah Dewan Terbuka Kampung Paya Lebar Masjid Tanah. Sehingga kini, program pengalaman homestay Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 206 kluster homestay yang melibatkan 3,994 pengusaha dengan menawarkan 5,604 bilik. Bagi tahun 2017, program itu telah menjana pendapatan sebanyak RM30.1 juta berbanding RM27.7 juta pada tahun 2016.